Hai guys, jika kamu melihat ada trafo listrik yang terbakar, usahakan menjauh dari lokasi, atau ada orang-orang di dekatnya suruhlah menjauh, karena itu bukan tontonan, sebab di trafo ada cairan pendingin, yaitu minyak trafo, yang apabila trafo terbakar, maka percikan minyak tersebut akan sangat membahayakan. Jika kamu berada di dekat trafo listrik yang terbakar, percikan minyaknya dapat melukai kamu. Sekedar info trafo, di trafo ada cairan pendingin. Isolasi minyak berfungsi untuk mendinginkan gulungan primer dan sekunder. Kawat yang berada di transformator dan juga berfungsi untuk mengisolasi keterikatan antara gulungan primer dan sekunder dan juga antara tubuh trafo.